kat sana, buang kat sini. Sebab sayang, kasih sayang ini satu benda yang adik sesiapa di dunia ni pun tak boleh ukur. Tak boleh kira. Boleh kira? Boleh. Kalau jari tak boleh kira? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita boleh kira. Kalau kata barang, ikan 1 kilo, ikan 2 kilo, daging 5 kilo, kita boleh timbang betul tak? Nampak tu, toing 5 kilo, oh daging ni 5 kilo, toing beras ni 10 kilo, 10 kilo lah, toing UMAI beras 100 kilo lebih, boleh timbang kan? Tapi kisah saya, kita boleh timbang ke? Kita boleh ukur? Boleh sukan? Tak boleh. Kasih sayang ni, dia tak boleh diukur dengan, diukur, disukat, ditimbang. Tak boleh. Jadi, seharusnya adik-adik sayang sama. Ayah pun sayang, ibu pun sayang. Sebab kedua-duanya adalah insan yang melahirkan kita. Jangan sayang mak je, tak sayang abah. Kalau tak ada abah, tak ada mak. Jangan sayang abah je tepi. Tak ada ayah, tak ada mak, tak ada ayah. Mana boleh ayah tu tiba-tiba beranak dengan kamu? Tiba-tiba ayah tu beranak dengan kamu. Ha, inilah. Ayah inilah ayah kamu, ayah inilah ibu kamu. So, ayah yang beranak dengan kamu. Dah. Lelaki mana boleh beranak? Mana boleh bersalin? Betul tak? Ibu pun macam tu kak. Tak boleh sayang ibu je, tak sayang apa? Kalau tak ada abah, tak ada lah ibu. Kan? Ibu tu boleh ke bersalin melahirkan kamu? Tiba-tiba dah pun buncit ke depan ni dah. Nak beranak, nak bersalin dengan kamu. Tak, mesti ada ayah juga. Jadi kita sayang kedua-dua ibu dan ayah kita. Bukan bermakna lebih sayang tu, kita tak sayang langsung pada ibu ataupun ayah kita. Sayang juga. Tapi sayang ni tak lingkuh, maka kita rasa lebih kepada siapa, pada ibu ke, pada ayah ke, kan? Okey. Sekarang ni Ustaz, sebelum nak teruskan Ustaz, nak minta sahab seorang tentang kamu bantu Ustaz. Boleh? Boleh. Okey. Kalau Ustaz minta yang berminat dengan pasukan bola Brazil, tolong Ustaz boleh? Boleh. Sebab dia pakai baju ada bendera Brazil ni. Kan bendera Malaysia? Punya bendera Brazil. Dia minat tema. Okey, boleh. Tolong Ustaz duduk kat tepi ni untuk bantu Ustaz laptop kan. Tekan slide tu boleh. Duduk tepi. Okey, kamu tekan dia anak panah arrow tu yang ujung sekali. Tekan tu. Next. Okey, duduk tepi tu tak payah duduk dekat laptop tu, duduk tepi je. Tekan X tu, tiba-tiba dia keluar benda lain pula. Ada cerita lain dah pelik ni. Okay, pergi dekat PowerPoint. Pergi dekat PowerPoint, dekat slide tadi. Slide bawah. Dekat P tu, dekat P tu. Kau pergi kat bawah. Okay. Tekan tu. Okay. Tu. Okay dah. Boleh tak adik-adik baca doa ni? Sama-sama kita tangan angkat tangan. Boleh? Boleh. Nampak tak? Nampak. Okay. Ataupun kalau tak berapa clear pun ikut Ustaz doa. Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ampunkanlah. Dosa kedua ibu bapa kami. Setiap susu ibu. Yang mengalir. Yang mengalir. Dalam
dalam diri kami. Kau gantilah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke syurga-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki kepada keluarga kami, kau gantikanlah dengan keampunan yang membawa ke syurga-Mu. Ya Allah. Amin. Doa. Okay, next. Okay, dah. Ada yang tepi lah. Okay, tengok. Doa yang sangat bermakna untuk kita, kan? Agak-agak kalau kita doa seperti tadi tu, tiap-tiap hari, agak-agak Allah Ta'ala makbulkan tak doa kita? InsyaAllah, kan? Sebab kita doakan kedua ibu, jiwa kita. Bayangkan, ada orang yang tak merasai nikmat beribu dan berbapa. Betul lah. Kalau kita tunjuk mungkin kamu ya, tak tahan ke orang, tiba-tiba dah mengalir air mata. Apa? Tapi nanti saya tunjuk. Boleh-boleh. Tidur je. Tengok. Hebatnya seorang ibu. Ibu memberi cinta sejati. Cinta yang tak perlu dibalas. Ibu kita tak pernah minta kita balas. Ada dia minta, kamu esok bila kamu dah besar, kamu kerja, kamu bagi ibu RM5,000 sebulan. Pasal kau nak banyak benar RM5,000 sebulan? Sebab balasan kepada apa yang ibu belanja untuk kamu. Agak-agak macam mana? Agak-agak kamu masuk akal tak? Ibu kamu minta pada kamu itu tak masuk akal. Sebab ibu yang sebenar-benarnya dia tak pernah minta kita sebagai anak balas, balas jasa dan pengorbanan dia. Ibu tidak pernah kenal erti penat. Ibu ni dia tak kenal erti penat. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan hal rumah, sibuk dengan kamu. Sampai tak cukup rehat, tak cukup rehat. Ya, tapi ibu kamu tak pernah komplain pada kamu. Kamu ni bila kamu nak senangkan mak ni? Kamu asyik menyusahkan mak aja. Makan mak sedia. Pakai mak sedia. Kamu tak nak belajar juga dapat nombor satu dari belakang. Ibu kita tak tanya tu, kan? Ibu tidak kisah kesihatan buruk sewaktu mengandung dengan kita. Waktu ibu kita mengandung kita dengan muntah hijau, muntah biru, muntah merah, semua ada mengandung dengan kita. Kalau dah masuk 8-9 bulan jalannya ke depan, kata orang kampung ustaz, meneneng jalan. Jalan macam tu. Buat berat ni. Ni kamu dah buat mak kamu ni. Jalan meneneng. Buat depan. Berat. Bukan isinya lemak ataupun makanan macam buat ustaz. Ini dalam buat ada orang. Tapi mak kita tak kisah pun. Agak pula. Duduk kampung pun. Keluar lah cepat. Tak ada mak kita ruang, kan? Relax. Lihat? Ibu tidak menyesal melahirkan kita. Ibu sejati dia tak menyesal melahirkan kita. Aku menyesal lahir kamu. Kalau aku tahu kamu macam ni, baik aku makan nenek yang bagi kamu keluar cahaya. Lagi elok daripada kamu hidup macam ni. Usahkan mak aja. Tak ada. Mak yang sejati dia tidak akan cakap macam tu. Lagi apa? Bila kita remaja, ibu sentiasa sabar dengan kita. Ni sekarang pun dah banyak sabar.